Guys, lihat tuh si filmnya mau prank kita tuh, katanya Willy ikut. Dia pikir kita bisa terbohongi seperti itu. Willy-nya beneran bohong nongol. Bohong kan dia? Bohong. Dia seriusan pergi. Beneran. Jam 4 tapi. Guys, kita udah telat banget kayaknya, guys. Gimana ini kita bohong sih? Kocak banget sumpah. Aduh. Gila banget kayak kita ditinggalin pesawat deh. Guys, gila. Pesawatnya kayak udah enggak ada gitu. Hajam apa dua? 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 Welcome back to my channel. Jadi yang paling Jessica mau datang ke Malaysia. Woo, Jessica mau ketemu sama Upin Ipin dan Kak Ros dan Nenek Ros. Hari Jessica bakal terbang sama Cimisi, Ciklara, Cici dan Cimilme. Aku excited banget sampai aku gak bisa tidur semalaman tuh. Aku sampai kayak jam 2 aku kayak ini mata kenapa enggak mau tidur? Oke, dan sekarang Jessica mau berangkat ke airport, jadi ikutin Jessica terus. Let's go. Kan harus lihat bawaan aku udah kayak orang mau pindah rumah. Lihat ini koper aku 1 biji, 2 biji, 3 biji, enggak lah, cuma 2 biji. Nih, tadah. Ini koper kayaknya 300 kilo deh. Oh, bodoh. Ih, gila berat banget kopernya. Beneran berat loh kopernya. Waduh, ya udahlah. Guys, lihat tuh si filmnya mau prank kita tuh, katanya Willy ikut. Dia pikir kita bisa terbohongi seperti itu. Tidak bisa. Katanya Will ikut ya, dia udah beli tiket. Hah, bohong. Jamal, aku tahu kamu gak peduli aku pergi, tapi aku bakal kangen banget sama kamu, Jamal. Kilupa. Duh, udah gede banget dia, udah kayak dinosaurus. Jamal, guys, setiap kali aku pergi ke luar negeri, pas aku balik, dia udah kayak segede bagong kayak gini. Dulu dia cuma sekecil upil, sekecil udah kayak segini. Aku takut. Ntar dia lama-lama bisa gigit aku. Bye Jama, kamu bakal kangen sama aku Jama. Bilang bye guys, bye guys. Dia gak peduli, kata dia mau tidur aja. Ya udah bye guys. Dia juga Tono di sini. Bye Tono. Tono. Dia lagi bahagia berenang. Dia gak peduli sama apapun yang terjadi di dunia ini. Oke, bye guys, jangan nangis ya. Oke, guys, kita udah sampai bandara. Dedeng. Cepetan di sini di mana? Ci di mana? Aku di D berapa sih? 9 menit lagi close. Hah, 138. Iya, bener. Mana? Oh, di mana? Udah sini. Sini. Di mana? Sini. Guys, cepetan. Hai guys. Bohong kan dia? Bohong. Dia seriusan pergi. Beneran. Jam 4 tapi. Emang gua beli baju di sana aja sesawa. Tapi dia beneran kasih lihat tiket. Ah, gila sih. Emang bener kan? Guys, kita tuh udah telat banget ya. Jadi kayak boardingnya tuh kayak jam 9.50. Terus kita kayak 9.51 dan kita masih santai banget. Sekarang mana Willy? Hilang. Gak tau, ini dia nyariin pacarnya. Heran banget sama mereka. Ya guys ya, kita pesan tiket tuh cuma berlima. Terus tiba-tiba Willy bilang dia mau ikut ke Malaysia. Terus dia kayak kirim tiket tiba-tiba. Emang iya, terus emang dia ikut. Gak tahu guys, padahal pacarnya sendiri. Gue tahu emang ikut, Jess. Lu kenapa gak percaya? Tapi ya, boleh kan? Iya boleh, cuma kayak kenapa dia tiba-tiba. Terus bingung aja, tiba-tiba dia kayak boleh ngirim tiket. Dia udah beli tiket. Sudah sih. Ketemu dengan Aduh. Kita udah telat 30 jam ya teman-teman. Kita harus lari sih. Kita lari. Ayo lari. 1, 2, 3. Itu Yoshino ya, itu Yoshino ya. Sumpah Jess, cowok gue udah ketemu mereka. Ngekek. What the freak. Nih, kita udah bawa Yoshino, kita udah nyampe Yoshino ya guys. Kita mau ketemu teman-teman kita yang lain. Hi everybody. Hi guys. Willy ikut ya. Ini kita hi guys ya, padahal telat. Bukannya kita telat ya? Iya, kita udah telat. Kita udah telat kan? Ya masih selfie semua ya. Nih teman-teman, kalau pergi sama content creator semuanya nge-vlog lihat. Kita semuanya ngomong. Kita juga ya. Ibu Clara coba ceritain semuanya dalam satu kalimat. Jadi hari ini kita mau ke Malaysia. Masa? Kamu tahu enggak? Kayaknya aku enggak tahu deh. Kemerdekaan Malaysia. Kemarin kita mau ke Malaysia spesial, yeah, merayakan hari kemerdekaan. Bohong. Malaysia. Bohong guys. Bisa disuruh fotoin couple drama Korea ya teman-teman. Bye sayang. Okay. Sayang. Aduh. Si. Bye sayang. Aduh sayang. Sayang dia ada yang punya. Kulis. Guys, kita udah telat banget guys. Ya guys. Gimana ini kita bohong sih? 3, 2, 1, go. Kocak banget, sumpah. Aduh, tungguin dong. Aduh, guys, kita tuh telat banget, gila. Aduh, aku bisa nafas. Aduh, aku ngap banget, sumpah.
Udah lari-lari minum dulu sekarang. Air gratisan dari airport, guys. Guys, gila, kita bener-bener enggak ketemu gate-nya. Terus kayak kita enggak tahu masuk kemana, weh. Kayak enggak ada orang sama sekali, kayak enggak ada mas-mas ya. Kesini enggak? Wah, gila banget, kayak kita ditinggalin pesawat deh. Tapi ini gak ada orang sama sekali, woy. Guys, ini bener-bener orang sama sekali di depan gate kita. Jadi kita harusnya masuk pintu ini, tapi gak ada mas-mas ya. Oh my god, kayak kita ditinggalin pesawat yang ini lagi duduk. Terus gimana dong? Guys, kita kayak ketinggalan pesawat, guys. No. Wait. Gimana dong? Jamal, harus ditelepon. Guys, gila. Pesawatnya kayak udah gak ada gitu. Terus kayak gak ada orang sama sekali. Oh my god. Lihat guys, kita yang terakhir, kita mau masuk bis sekarang. Permisi. Lihat gak? Lihat gak? Ayo, semangat. Oke guys, kita mau naik pesawat. Kita mau naik masuk pesawat. Yeay. Lihat deh, woy berkabut. Parah banget. Hai mas. Masuk ke dalam pesawat. Apa-apa-apa. Aduh lucu banget dikasih oleh-oleh guys. Waduh dikasih oleh-oleh. Sayang, aku dapat oleh-oleh. Ih, dikasih oleh-oleh. Jadi aku mana? Ini oleh-oleh deh, buat Cici. Ini lucu banget, terima kasih. Ini ada koalanya guys. So ini Ibu Cia dari Australia ya. Oke guys, kita berhasil masuk pesawat dengan selamat dan tidak ditinggalin sama pesawatnya. Udah nih, lucu banget pesawatnya warna-warni, liat. Upin Ipin. Oh my god, Upin Ipin. Upin Ipin. Hah? Apa-apa? Ayam Upin Ipin. Betul. Siapa betul-betul? Betul. Ini Kak Ros ini. Neneknya. Ini neneknya Upin Ipin ini. Aduh galaknya. Guys, kita udah di atas awan dan kalian lihat betapa putihnya. Sampai gak kelihatan apa-apa, lihat. Parah banget polusinya. Parah banget sih. Aduh. Ada tidur guys. Kita udah nyampe di Malaysia. Dede. Kelihatan enggak ada orang? Guys, ini hutan di Malaysia. Kaget. Kita nyampe Malaysia. Terus kita mau ketemu Upin Ipin. Kita sudah sampai di Kuala Lumpur, Malaysia, teman-teman. Yeay, ini kita lagi naik busnya. Kita mau ambil koper kita guys. Kayak udah diberhentiin ninya weh. Kita paling terakhir. Terus trolinya lucu banget, lihat kayak gini, aneh banget. Itu koper kita. Ya, yes, ini koper saya. Dan ini koper saya. Tada, kita udah nyampe di Grab-nya guys. Kita mau jalan ke mana? Ke hotel. Iya, ke KL. KL. Karena bandara Malaysia bukan di KL. Iya guys. Guys, ternyata tuh Ci Filming nge-prank kita semua, woy. Nge-prank. Mana Mara kasih lihat gak? Ini beneran. Jadi dia prank Willy tuh gak datang dia tuh. Nah, sampai Willy beneran. Tuh edit tiket, gila. Nah, kasih lihat ya sekarang juga. Gak ada. Jujur sama kita semua. Tiketnya tuh kayak bener-bener kayak tiket asli gitu loh. Bohong, ini bohong, tiket editan. Parah emang. Guys, kita udah sampai di hotel kita. Enggak sih, ini apartemen sih. Nih, kita lagi turunin koper. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau masuk dan Jiska bakal kasih lihat kalian room tour-nya ntar. Jeng. Rempong banget nih koper segede bagong. Nah, kita masuk lift-nya. Tempel kartunya di sini. Cat lantai 20. Yeay. Kok kebuka lagi dia? Oke, sampai. Mana 20? Oh, kita paling ujung. Wah. Ini guys, ini kamar kita. Lihat view-nya. Nih. Neng. Ayo buka. Mana? Sini, bukain. Tuh, dua. Wow. Ah, gede banget. Coba. Ini kamar yang pertama. Ini kamar berdua. Wah, ini bagus banget kamar yang ini. Wah, kayak lagi di New York ceritanya. Iya. Wah, ini bagus banget. Gila ini. Aku juga mau di sini. Ini bagus banget, guys. Udah kita berlima aja di sini. View-nya lihat. Petronas Tower. View-nya langsung Petronas. Gila. Ini bagus banget. Sini kamar mandinya guys. Di kamar mandinya. Oh tuh kalau misalnya kalian lagi mandi bisa sambil diliatin orang. Gak boleh diliatin orang.
Bisa lihat ini tuh Petronas Twin Powernya sambil betapan. Yes. Oh, ada beta. Iya. Gila, gua mau rendam malam ini. Oke, rendam sih tuh. Kalian harus lihat ya guys, ini konten creator pada nggak peduli barangnya ditinggalin di luar. Kalian lihat koper kita. Kita nggak peduli sama koper kita, yang penting kita nge-vlog dulu guys. Aduh ampun. Koper ditinggalin, lihat di tengah jalan. Pada vlog dulu guys. Aduh berat mati. Kita udah keluar dari apartemen tercinta kita dan kita mau pergi makan. Siapa yang mau makan? Saya. Lemesnya sih udah kayak orang gak dikasih makan 30 tahun ya. Karena kita baru makan kayak 5 jam yang lalu. Tapi cacingnya tuh kayak udah nangis gitu di dalam. Oh, kecet dulu. Hah? Abangnya cancel Grab kita. Bisa-bisanya, dia gak tahu kita udah lapar. Dan kita bisa berubah jadi titan sekarang juga kalau kita gak makan. Kita ditinggalin. Halo. Jakarta. You are from Indonesia? Iya. Bapak dari Indonesia. Tos. Bapak dari Indonesia, guys. Bapak dari kota apa? Padang. Oh, dari Padang. Apa yang bikin lo nafsu? Nasi Padang. Bener nih nasi Padang nih. Bikin nafsu bener. Satu dunia nafsu sama nasi Padang. Nah, itu tuh. Yang begitu tuh. Ini enggak keluar ya? Oh iya. Udah guys, kita udah sampai mallnya. Ini mallnya nama Pavilion Mall. Sekarang kita mau makan karena kita udah lapar banget. Kita udah gak kuat ya. Kita mau ke food court yang di bawah. Akhirnya kita sampai di food courtnya. Ini wanginya sih sampai Afrika kecium ini. Guys, mandi chicken guys. Ayam mandi. Artinya ayam mandi. Wow. Itu gila nasinya. Coba ini yuk. Mau enggak? Kita enggak punya duit. What? Dia bawanya rupiah dan kita di Malaysia. Oh, what's this? What is this? Kenapa cheese? Kenapa? Kenapa? One aja dia. Iya. Wow. Ada pesan apa? Kerennya, abangnya habis atraksi. Kamu kita mau kasih ini atau kasih ya? Gak bisa bayar. Oh, gak bisa bayar guys. Oh my god, kita gak bisa bayar. Tunggu. Gak bisa pakai kartu Indonesia ternyata di sini. Apa kita kabur aja guys? Jangan lantar kita dilaporin ke polisi di sini terus kita ditahan terus kita nggak bisa pulang ke Indonesia seumur hidup. Dapat duit. Pinjam Messi. Kita nggak punya duit guys. Kita belum ambil duit. Kita belum tuker duit. Iya. Thank you. Hey, bawa. Nih kita mau makan. Makan. Guys, ini ada kurma. Itu kurma apa daging sih? Nasi kurma guys, kita cobain. Kayak nasi kuning. Nasi kuning susah. Namanya enak. Cuma pas pakai kurma jadi aneh gitu loh. Pakai kuah. Enak banget tuh kayak ini emang namanya. Serius. Gak usah lo bohong. Baik banget, jujur. Nih guys. Ya. Kita mau cobain ini tadi apa namanya? Semen kratu. Enggak ada. Tunafa bukan? Tunafa. Ya, malah dia yang tahu. Kenapa? Iya, tunafa. Tadi aku ingat. Enggak ada. Iya, guys. Dia kayak serat-serat gitu ya. Ini manis sih kayak jerami enggak sih? Kayak rambut neneknya Malaysia. Guys. Bawahnya beb, ini bawahnya ada puding. Itu bukan puding, itu keju enggak sih? Bukan, cincan. Coba ini 3 ringgit. Keju sama butter gitu. Ini rambut kakek. Gak nyesel kita beli ini. Enak nggak? Udah selesai makan, sekarang kita mau makan lagi. What? Kita mau makan lagi, ini si Messi belum kelar nih mau makan. Ini enak banget. Kerjaan kita abis makan lagi. Abis makan lagi, makan lagi. Kalau abis makan lagi-lagi. Kalau lagi, ya lagi-lagi. Kita makan lagi. Nah, kita mau cobain yang ini guys. Enak sama ini yang kue ikan. Retin. Oh, kelihatan enak ya. Kak, best sellernya yang mana? Best seller yang ini. Ya, kita cobain yang ini. Wow, bentuknya. Mama minta duit Mama buat bayar ikan. Kalian enggak ada duit. Kasih Mama. Ayo kita bayar. Makasih duitnya Mama. Nah, kita bayar guys. Kita bayar dulu harganya berapa tadi? 7,5 ringgit kaliin 3 aja ya, enggak tahu harganya berapa. Kita cobain. Ini ikan. Kepalanya udah dimakan siapa enggak tahu, tinggal badannya doang, lihat. Enak banget. Kita beli satu bagi berlima. Astaga, robek. Oh, tolongin. Gimana caranya? Mau nolongin tapi gimana caranya? Makan lagi ya.
Ini kayaknya udah makin lama makin susah. Enak banget. Enak banget sumpah. Jatuh, Beb. Jatuh. Filmnya ya. Enak guys. Enak sih. Gak ada kaget-kagetnya ya. Siapakah ini? Ciluk. Sudah stop. Energi lo banyak ya. Dia udah capek. Jessica kalau ada kamera energinya banyak, tapi kalau enggak ada kamera dia tidur. Guys, kita bertiga lagi mau belanja di supermarket biar nanti kita ada makanan di apartemen gak pingsan kelaparan gitu. Oke. Beli apa itu? Wih, beli buah, gila. Oh, nih buahnya potong-potong gitu, guys. Kayak makanan Jamal ya. Semangka sama mangga. Masih ada lace, guys. Kan di Indonesia udah gak ada lace ya? Udah gak ada. Truffle. Wah, ini snack-snacknya nih. Mirip-mirip Indo sih nih, kayak Tekonoi. Tekonoi. Beli. Beli semuanya. Korea, guys. Emang itu Korea punya? Korea. Semua rasa dibeli. Women. Cobain apa lagi ya? Kita itu manusia pemakan segalanya. Popcorn, sebaskom. Ini bagian rak-rak minumannya nih, guys. Ini minuman. Iya. Apaan nih kok kayak karbol? Guys, ini kayak ini gak sih? Wipol yang buat bersihin WC itu. Lollipop. Oh my god, gede banget. Lollipop segede muka. Segede muka aku lihat. Lucu banget, lihat. Ini lucu. Udah belanjaan kita buat sebulan di Malaysia. Cuma 5 hari, guys, belanjaan kita segini banyak, lihat. Nih, masukin minyak kita tumpuk-tumpuk. Hah, total 300 juta. Mahal nih, yang bayarin siapa nih? Iya, mama kita yang bayarin, mama Messi. Makasih, bayarin mama. Kita ya, mama. Mas gak mau bilang hai ke kamera? Hai. Hai, guys. Total belanjaan 200. Waduh, 200 juta. Ayo kita bilang terima kasih kepada mama Messi. 1, 2, 3. Terima kasih, mama Messi. Troli kita dibawain bapaknya, guys. Bapaknya karena kita lemah semua. Sama kakak kamu aman. Dibantuin bapaknya. Pulang, kita sekarang mau balik ke apartemen. Nah, ini kita di luarnya mallnya. Lucu banget ya. Apa air mancur? Ini kayak Sudirman-nya gitu enggak sih? Enggak ya, Sudirman-nya Malaysia ya. Ih, lihat ada tas gede. Segede apa itu, lihat. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Kita masuk ke Grab-nya. Masuk. Masuk. Aduh, nyangkut. Guys, kita udah sampai di apartemen. Ini belanjaan-belanjaan kita ya, segerobak. Kita mau minum kelapa, guys. Aus banget. Lihat, udah berantakan itu. Coba ini. Wah, gila, ini enak banget. Enak banget, kah? Enak banget. Seenak apa? Seenak selangit. Enak banget. Ayo kasih tuh. Katanya Ciklar rasanya air asin, guys. Airnya rasanya asin. Amis. Bau lemari. Airnya bau lemari. Coba mana, coba mana. Airnya mana. Kayak normal aja. Biasa aja sih. Ini lebay banget, katanya rasanya kayak air asin, guys. Coba gimana sih tadi dipencet ya? Ci, gimana? Sini. Mama Messi bukain. Mama Messi bukain. Lihat ya anak-anakku. Caranya gini, buka. Habis itu dipencet. Kok enggak bisa? Kok bisa? Ini harus dipencet banget. Tergantung amal. Mental ya? Ya. Jessica gagal. Mana bukanya? Gigit kali ya? 30 miliar tahun kemudian. Kelapa aku kenapa begini, guys? Terus? Airnya mana? Kelapa aku gak keluar airnya. Kelapa dia juga airnya gak keluar. Udah. Airnya juga gak keluar, Ciklara punya. Gak bisa, sumpah. Sumpah. Belum. No drama. Kelapa aku bisa sini, aku bukain. Enak kan? Kayak kelapa rasanya. Kayak doang kan? Tas kelapa. Ini yang ini masih rempong, kelapanya belum kebuka, guys. Ya ampun, pantesan sedotannya gak ada airnya. Kesumpul serabut kelapa, guys. Capek banget lah, capek. Coba sedot sekarang. Kesumpul gak tuh? Minum kelapa kayak dugong, baru satu kali sedot udah habis.
sekarang Jessica mau coba ini Lay's yang rasa jamur. Lay's rasa apa? Jamur. J aja, M-U-U-R. Jamur. Kayak apa ya rasanya ya? Bentukannya kayak gitu, cobain. Enak. Oh, ini kapal banget. Enggak gitu asin kan. Aku suka ini. Hai guys, sekarang kita udah mau tidur karena udah jam berapa? Jam 3 pagi. Ya, sekarang kita mau tidur. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye guys. See you in the next video. Besok-besok kita mau pergi ke Genting dan lain-lain. Pokoknya nanti kalian nontonin vlog-vlog yang lainnya. Oke. Bye guys. Aku gak bisa ngomong lagi sih. Aku kayak udah ngantuk banget.